posisi 9. Banyak sekali rider-rider di belakang, di depan. Fokus. Oh, ditenggor cuy, ditenggor. Drop in the money pop shop, I'm a living man, baby, gon' smell blood, tread every minute, roll, wave when the people no feel, when I hit it, every time I see a beat, out of hit it, take a cannon, and nobody give a fuck about the roots, hit it, get a plumb, number two, I'm a cool, when we get this no boo, when I spend the next gate, I didn't fuck again, civilly, and you want nothing but my name, man, I don't give a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Om Riki Gaming. Di video kali ini, Om Riki akan memainkan requestan dari fans Iron, yaitu memakai James Toseland. Sirkuitnya di Amerika. Oke. Tanpa berlama-lama, Om Riki mainkan di MotoGP 08 di PS2. Let's go, kita mainkan. Oke, kita sudah masuk permainannya. Kita langsung saja pencet start. Kita quick race. Kita pilih MotoGP. Ini sirkuitnya kita pilih. Oh, ini nih. Australia ini. Oh, ini nih Amerika nih. Amerika, kita pilih James Toseland. Ada nggak ya James Toseland di sini? Vermaelen, Loris Capirossi, Rossi, Lorenzo, Nakayo, Dea, Ellis, Tony, John Hopkins, Anthony West, Edward. Mana James Toseland ya? Melandri. Dani Pedrosa, Vermaelen, Loris Capirossi, Rossi, Lorenzo. Di mana ya James Toseland? James, adanya John. Colin. Oh, ini nih ada nih. James Toseland. Motornya Yamaha Tech 3. Yamaha YZ R M1. Boleh juga nih Yamaha ya. Ini levelnya medium aja dulu. Ini langsung saya kita start. Kita coba di sirkuit Amerika seperti apa ini sirkuitnya. Om Riki juga belum pernah coba. Oke, seperti biasa kita di posisi terakhir ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berbeda ya di sini sama di PS4. Pencet gasnya. Di PS2 kita memakai X, sedangkan di PS4 Om Riki biasa pakai R2 untuk gas. Oke, sedikit perubahan pencetannya, tapi tidak apa-apa, coba aja dulu. Oke, banyak sekali rider-rider di sini, Bu. Wih, bisa motong jalan ya di sini. Oke juga nih sirkuitnya. Oh, terlalu melebar Om Riki. Oke, bisa James Toseland dengan motor Yamaha-nya, Bu. Oke, James Toseland sedang berusaha. Sekarang posisi 10. Waduh, banyak belokannya di sini ya. Waduh, sulit juga nih di Amerika kita mainnya. Oke, aduh, kebablasan. Oke, posisi 10. Bisa yuk, bisa. Stay with us. Oh, bisa potong jalan, Bu. Bahaya ini. Potong jalan, mantap sekali. Oke, putar lagi. Bisa posisi 8, Om Riki, James Toseland. Ayo, James Toseland. James Toseland. Wui, Melandri. Nenggur-nenggur aja nih Melandri ini. Oke. Oh, mau finish tuh ada jalan pintas juga ya, mau finish. Oke, bisa yuk, bisa yuk. Lap pertama kita di posisi berapa nih? Oke, posisi 9 lap pertama. Bisa fokus. Melandri pepet. Oke, kita sodok lagi depannya yuk. Kita sodok depan. Aduh. Oh, bahaya juga nih. Oke, kita pepet langsung potong jalan.
potong jalan mantap sekali. Waduh, sama aja ternyata posisi 8. Oke, potong jalan boleh juga nih. Oke, aslinya mah aduh. Aslinya nggak boleh potong jalan ya. Aduh, jatuh segala ini, kacau. Jam Crossland pakai acara jatuh. Oke, sip. Oke, mantap sekali Jam Crossland. Pakai acara jatuh segala Jam Crossland ini, aduh. Aduh, kecepatan gasnya. MotoGP World Champion potentially on the line in the next 20 lap. Waduh, ada yang jatuh tuh. Siapa lagi tuh yang jatuh? Lumayan berat ini sirkuitnya ya. Omriki jarang main di Amerika, biasanya di Jepang, Malaysia. Mantap ya Euro Jam Crossland. Joseph Marquez Rossi on the front row. Row 2. Lorenzo. Posisi 9. Row 3 Andrea Dovizioso. Banyak sekali rider-rider di belakang. Di depan. Fokus, fokus. Oh, ditenggor cuy, ditenggor. Main curang dia ya. Oke, main curang, ditenggor-tenggor segala. Oke, potong jalan. Oke, potong jalan, yuk bisa yuk. Bisa. Mantap yuk. Jam Crossland, ayo Jam Crossland. Oke, berusaha terus. Jam Crossland berusaha. Rebut posisi 1. Oke, bisa. Colin Edward, depan kita Colin Edward. Oke, sip, bisa yuk, Lorenzo depan kita. Ya, Pepet, Nicky Hayden. Oke, bisa yuk, bisa. Oke, mantap sekali Jam Crossland. Motor Yamahanya nih, tren. Oke, sip. Oke, depan kita Rossi, boom. Depan kita Rossi. Aduh, nggak kuat. Aduh, Jam Crossland. Bagus juga ya. Aduh, nggak dapat position kita. Aduh, lumayan ya Jam Crossland, kekuatan motor Yamahanya. Oke, kita lihat. Ini dia Jam Crossland. Posisi 4 lumayan lah. Baru kali ini Om Ricky pakai Jam Crossland di sirkuit Amerika. Oke, mantap sekali Jam Crossland. Oke, ini dia sirkuit. Beda tipis dengan Rossi. Beda tipis ya. Oke, sampai segini aja dulu Jam Crossland-nya. Sorry nih, Om Ricky jadi posisi 4. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.